Ya, balik lagi di vlog Dian Naga. Jadi di video kali ini kita akan memperbaiki sebuah mesin genset ya. Jadi gensetnya ini dijual pemiliknya yang karena awalnya rusak tidak mengeluarkan arus. Jadi sudah lama tidak digunakan, ketimbang busuk jadi barang rongsokan ya. Mending dijual. Jadi kita ambil, jadi mau kita perbaiki dulu. Kalau kita bisa perbaiki, jadi langsung kita jual lagi. Oke, jadi inilah dia mesinnya. Nih, ini mesin 1000 watt ya, 1300 katanya itu outputnya. Jadi ini kalau yang di mesin yang kemarin itu kan menggunakan APR ya. Kendalanya kemarin tidak keluar arus di APR. Kalau mesin ini, kalau saya lihat ini penampilannya tidak menggunakan APR. Jadi kalau mesin 1500 ke bawah itu yang belum APR kebanyakan menggunakan kondensator. Jadi mudah-mudahan ya, ini masalahnya hanya kondensator ya, mudah-mudahan ya. Tapi kita lihat dulu nanti. Nah, karena kan biasanya kalau tidak di kondensatornya itu di gulungannya. Jadi kalau udah gulungan ya mungkin udah lebih bagus, sudah usah kita perbaiki. Tapi kalau kita kerusakannya di kondensator, kita ganti. Paling itu harganya sekitar 25.000 kondensatornya, nanti kita tunjukin. Jadi ini kita coba dulu ya apa yang menjadi kendalanya. Ya, jadi inilah dia mesin yang kita ambil ya. Ini beginilah keadaannya ya, sudah bekarat-bekarat, kotor ya. Ini sebenarnya sudah kita sisip sih sedikit ini. Nah, jadi nanti kita coba cek lagi dulu karena dia tidak keluar arusnya. Jadi kita coba dulu ya. Ya, jadi ini sebelum kita bongkar, kita cobaan nyalain dulu ya. Kita bongkar, cok, tengkol ya. Ya, ini ya. Ya, apa ya, voltmeternya ini tidak naik ya. Ya, walaupun kita coba ditambah gasnya ya, kita coba ya. Ya, namun dia tidak mau juga menyalanya. Oke, kita coba matiin ya. Ya, jadi itulah dia kendalanya. Ya, walaupun ini pecah, ini tetap berfungsi ya, masih aman. Oke, jadi langsung kita coba bongkar di bagian samping ya, bagian dinamo ya. Ya, jadi kita coba cek dulu ya. Karena biasanya kerusakannya mesin seperti ini yang tidak menggunakan APR itu, ya paling kalau tidak di kondensator itu di perkabelan dan di gulungan dinamo ya. Ya, jadi ini tidak ada APR ya. Jadi kalau kita lihat ini sepertinya tidak ada bau terbakar ya, tidak ada. Ya, jadi sepertinya ini tidak ada masalah. Kita coba ke bagian depan ya, kondensator ya. Nah, biasanya ada komponen yang mau kita perbaikin dulu sini. Ya, ini maklum ya, udah lama tidak digunakan, jadi sudah berkarat-karat. Ya, inilah dia. Coba bongkar dulu kali ini. Ya,
Ya, jadi ini ya. Ini sepertinya lepas ya. Atau kita coba lagi ya. Coba pasang, apakah gara-gara lepas? Kita coba lihat lagi ya. Ya, kita coba nyalain dulu lagi. Ini kita on kan. Jadi perhatikan ya bagian-bagiannya, jangan ada yang sampai korslet. Ya, ternyata tidak ya, tetap juga mati ya. Ya, kita pikir tadi dia kena lepas, ternyata tidak. Ya, jadi biasanya yang rusak itu adalah ini. Kalau tidak ada kendala di sini, pasti yang ini. Tapi kalau kelihatannya tadi di sini dinamonya masih cantik ya, tidak ada yang terbakar. Ya, kebetulan di sini apa multi rester kita tidak ada, jadi kita rekar-rekar aja ya, manual. Oke. Ya, jadi inilah dia. Ya, ini sepertinya ada gembung ya. Ya, dan sini ada kotak pecah. Oke, jadi kita tundukin yang lebih dekat ya. Ya, ini kelihatan nggak nih? Ya, ini ada gembung ya. Kemudian di baliknya ya, ini pecah. Ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang rusak. Yaitu ini 12 pikoparat ya. Ini paling sekitar harga 25 ribuan. Jadi langsung kita coba ganti saja ini. Ini mudah, hanya lepas ini saja. Aduh. Oke. Jadi yang mau kita ganti ini ya. Oke, jadi ini sering juga ada di bagian dinamonya kipas angin ya. Ini sering juga ini. Jadi menjadi kendala di kipas angin. Oke, jadi kita mau cari ini dulu bahannya ya. Oke, jadi ini sudah kita beli, tapi tidak ada yang purchase seperti aslinya ini ya. Tidak ada yang purchase. Dia ini ada kakinya ya, dua. Kalau di sini dia yang baru, ini menggunakan kabel. Jadi seperti di kipas angin ya. Jadi menggunakan kabel, tapi yang penting ini adalah pico apa ya, mikroparatnya ya. Ini 12, sini juga 12 ya. Ini saya tidak paham ini ada 5% nya ya. Tapi di sini hanya 2%. Dan ukuran lebih kecil. Ya. Tapi nggak apa-apa ya, di sini juga bahannya langka, tidak ada ditemukan seperti ini persis. Ya langsung kita coba aja dulu ini, bisa nggak ya? Mudah-mudahan bisa sih ya, karena tidak ada perbedaan di sininya. Ini kan hanya kapasitor ya. Oke, jadi kita coba pasang ke sini ya. Tetapi kita harus, ya kita harus menggunakan lakban nanti sih untuk menghubungkan sini ya. Kalau yang aslinya dia main soket, ini tinggal colok. Tapi kalau ini kita menggunakan, ya kita potong dulu nanti nih, potong dulu baru kita sambung ya. Ya, jadi ini langsung kita potong ya. Ini langsung kita potong.
juga kita potong. Oke, begitu juga ini. Maunya kita menggunakan ban bakar ya, tapi habis pula stok. Kita menggunakan ban biasa saja. Oke, ini kita ini satu persatu ya. Kita pastikan kuat ya. Ya jangan kontak-kontak nanti. Lanjut ke satu lakinya. Oke, jadi tidak lama ya, karena kita hanya menyambung dua buah kabel ini. Kemudian kita pasangkan kembali ke tempatnya semula. Dan tadi ada pengikatnya. Jadi kita ikat lagi ya. Oke, jadi sebelum kita tutup daripada bolak-balik, kita coba tes dulu ya apakah sudah bagus. On kan, tarik cok. Oke. Hidup ya. Jadi arus udah langsung naik ya. Jadi kita tutup. Iya. Ya, jadi permasalahannya hanya itu aja ya. Karena dia tidak menggunakan APR, jadi yang kita curiga itu karena gulungannya juga bagus, kita curigai jadinya kondensatornya atau kapasitor. Karena memang itulah penyakit umumnya gitu. Oke, sudah kuat, aman. Nah, pasang.
Kuatkan lagi. Ya. Oh ya, ini belum cukup. Coba lagi ya. Ya ini ya, dari jauh tidak kelihatan, ini udah naik ya. Ya, kalau nanti ini terlalu tinggi, itu nanti mesinnya bisa kita atur ya. Coba ya. Ya, itu nanti bisa kita atur ya. Oke. Nanti ngaturnya tinggal di setelan ini yang sama ini. Oke. Ya, jadi begitulah dia proses perbaikannya. Ini genset. Ya, ini merek apa nih ya? Mereknya sudah tidak ada lagi ya. Ya, jadi ini output AC-nya 1,3 kilovolt. Ya. Jadi 1300. Di sini maksimumnya ada 1500. Tapi kita tidak mungkin memaksakannya sampai segitu ya. Ya, jadi ini ya normal, saya rasa lebih aman dipakai di 1000 ya. Oke, jadi nanti kita mau bersih-bersihin, rapi-rapiin karena sudah aman semua kelistrikan, mesin aman. Jadi tinggal rapiin saja ya, baru nanti kita posting. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Tetap dukung channel ini terus. Like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.